Untuk salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang. KL City berjaya mendapatkan mata adalah pada tahun 2021. 3 peluang utamanya di saingan oleh Liga Johora AFC. Syian Azmi, gol utama Jerry. Oh. Brandon cuba memberikan asakan. Olanya Zafi Yahya. Peluang untuk JDT. Francisco Geraldes sebentar tadi. Ong. Cuba dibantu di situ oleh Francisco Geraldes. Namun dia diberikan sedikit perlahan menjadi selamatkan oleh Shihan. Namun effort yang baik dari Hakimi. Terus mencari Maxson. Peluang untuk Francisco. Masih lagi dalam permainan. Robin Ong. Geraldes. Satu hantaran. Oh, masih Geraldes. Fernando Forestieri. Itu larian yang begitu baik yang dilakukan oleh Geraldes sementara tadi. Beliau lari di belakang pertahanan. Dan di sini kita beliau melakukan oleh Paulo Josue. Cuba Matika terus memberikan cabaran. Jadi sebenarnya percuma untuk JDT sekali lagi. Pantas diambil. Cari Geraldes. Masih lagi dalam permainan. Meskipun cuba dihalang di sini oleh Oscar Ribas. Ya, di sini kita lihat bagaimana pasukan JDT mereka melakukan satu antaran 1-2 di hadapan kotak. Masih dalam permainan. Baik dari Hakimnya. Dan dia dikasari oleh Francisco Geraldes. Tak sampai seminit dari Hong Wan dilainkan kad kuning. Ini giliran Geraldes pula dilainkan kad kuning. Di sini kita lihat bagaimana Hakimi sedang upaya untuk melepasi Homing Earth. Dan saya rasa satu kawalan itu baik. Dan di sinilah barulah kita lihat bagaimana Geraldes melakukan tackle ke arah Hakimi. Sudah pasti cukup banyak dari JDT. Geraldes dia dijatuhkan. Jadi Da Silva dan juga Francisco Geraldes dilakukan untuk Geraldes. Dan Backson cuba dilakukan oleh Backson. 1-2 yang menarik. Pengadilan memberikan sepakan percuma selepas pasan penalti KL City. Satu lagi peluang untuk JDT menambah jaringan di separuh masa yang pertama. Ya, satu skill individu yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Parkinson bila cuba bermain 1-2 dengan Janelli untuk Hakimi. Rampas kawalannya. Dukungan mencari Oscar untuk merancak dipamerkan oleh kedua pasukan. KL City juga tidak bertahan sepenuhnya. Mereka juga kemaskan di bahagian tengah. Brandon dan Zafri lebih mobile. Jika bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Geraldes di pada Hakimi, tapi mungkin teknik itu baik. Sama itu Juan Muniz melakukan sepakan tepat Rudy. Ya, memang betul satu rembatan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Geraldes. Beliau meletakkan bola di sebelah kanan itu gol, tapi sayangnya susulan. Kita lihat bagaimana Fernando Forestieri boleh melakukan satu sentuhan yang lebih baik. Tapi sayang beliau sedikit lewat. Kenny Parash, kesilapan dari Kenny Parash. Cukup penting. Ya, di sini kesilapan yang cuba dilakukan oleh Zafri bernasib baik kerana ketika satu sorotan pertama dan di sini kali kedua beliau melakukan sepakan gerakan-gerakan memperkemaskan benteng bagi menghadapi sepakan. Geraldes. Oh, baik, kembali kepada Geraldes. Namun menjadi tampan di situ. Tersepakan penjuru
Mungkinkah Wan Muniz atau Forestieri akan mencipta hat-trick pada perlawanan ini? Ini dia Forestieri. Cuba untuk berikan lebih kekuatan di bahagian serangan.